Ibunda yang mulia. Mari sekarang saatnya bicara. Membaca anjing geladak yang nyata-nyata berteriak. Biar bisu pun, biar menjadi sunyi. Tetapi ini jadi bagaimana tentang luka lama, tentang bumi putra yang sama-sama kita simpan. Jangan pernah ada yang tahu bahwa kita benar-benar pernah luka. Indonesia tumpah darahku, kekayaanmu milik negara. Di sanalah aku berdiri tanpa sandang. Sawahku.